Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau bikin video makeup tutorial gaya Korean style. Jadi ini bare face aku, wajah polos aku, gak pakai apa-apa nih kelihatan jerawatnya. Oke, langsung aja. Pertama, rambutnya diamankan. Sebagai awal dalam makeup Korea itu harus selalu pakai BB cream. Ini aku pakai BB cream yang Precious Mineral BB cream yang shade W13. Oke. Jadi dioles kayak gini aja. Terus pakai beauty blender ataupun mau pakai brush makeup terserah kalian, tapi di sini aku pakai beauty blender biar lebih cepat ratanya. Di sini sudah, jangan lupa juga sihin foundation di bagian leher biar warnanya sama kayak warna wajah, jadi leher sama wajah satu warna. Terus karena di sini alis aku udah kebentuk, jadi aku gak pakai garis alis lagi, soalnya alisnya sudah udah rapi ya, warnanya juga udah pas, jadi gak pakai garis alis lagi. Selanjutnya apply bedak. Bentar ya. Aku pakai bedak My Baby yang warna pink. Dikit aja kayak gini. Terus di apply ke seluruh wajah ya, sampai rata. Bagian leher juga dikasih bedak biar sama warnanya, kayak warna di wajah. Jadi ini makeup yang tipis banget ya yang aku bikin ala Korean style. Terus selanjutnya habis bedak kita pakai blush on. Di sini aku pakai blush on dari Muka Los Angeles. Ini yang shade 03. Ini apply-nya dari wajah sini gini. Jadi senyum gini. Sampai di pinggir sini. Biar kelihatan kayak malu-malu gitu. Nih. Jadi dari tengah tarik ke belakang, terus tarik ke depan juga. Nih. Sebelah juga sama. Ratain aja warnanya. Terus pakai brush yang tadi, brush buat bedak. Diratain lagi. Terus selanjutnya eyeshadow. Ini cuma mau dipakai di bawah mata sini biar kelihatan glossy, jadi aku pakai shade yang ini yang kayak gold gitu warnanya.
ini biar kalau senyum jadi kelihatan matanya agak besar. Soalnya di Korea itu lebih, orang-orangnya pada suka bikin big eyes, jadi kelihatan besar matanya. Jadi kayak ada senyumnya gitu ya matanya, guys. Oke, selanjutnya untuk di bibir. Jadi apply lagi foundation di bibir. Dia rutin shade-nya kayak Korean style gitu. Jadi di sini aku mau apply pakai foundation dikit. Kasih foundation dikit, terus nih jadi kayak gini. Terus aku mau pakai lipstick dari Brun Brun Paris. Aku pakai yang warna ini. Ini ya warnanya. Oles cuma di bagian dalam bibir aja, kayak gini. Kalau di bagian atas, di bagian dalam gini biar kelihatan dari dekat. Terus gini. Selanjutnya tinggal nata rambut aja. Di sini aku pakai aksesoris, ada pita kecil. Di sana nata rambut aja. Tadang. Jadi deh. Makeup ala Korean style. Unyuk-unyuk gitu loh. Nih. Puing, puing. Puing, puing. Oke deh guys, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like dan komen kalau kalian punya ide mau bikin video tutorial apa. Terus jangan lupa di share. Satu lagi ketinggalan. Jangan lupa subscribe ya channel ini biar kalian bisa tahu update terbaru video-video apa aja di channel aku ini. Oke, sekian guys. Annyeong.